بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian Umdatul Ahkam, satu ayat yang berkaitan dengan bulan Rajab akan saya bacakan, yaitu dari surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ سَسُمُنْيَا جُمْلَةَ بُولًا إِنَّ اللَّهَ لِهَدَبَنَ اللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا أَدَى 12 بُولًا fi kitabillah di dalam ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ard pada hari Allah ciptakan langit bumi minha dari 12 bulan itu arba'atun hurum ada 4 bulan haram dzalika dinul qayyim itulah ajaran yang lurus agama yang lurus fala tadhlimu fihin anfusakum maka jangan berbuat dolim kepada diri sendiri yaitu jangan berbuat maksiat pada bulan-bulan haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah masuk pada bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk dari 4 bulan haram. Muharram, bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Kalau diurutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, di sini Allah perintahkan kita untuk fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan zalim kepada diri sendiri pada bulan-bulan haram. Zalim maksudnya melakukan maksiat. Melakukan maksiat di bulan haram lebih terlarang daripada melakukan maksiat di bulan-bulan biasa. Maka mari kita sadari hal ini. Kalau sudah terlanjur, maka mari kita perbaiki bahwa kita sudah masuk pada bulan Rajab, bulan haram, maka hendaklah kita lebih baik lagi kondisi kita dan lebih berhati-hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa bulan Rajab fadilahnya? Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang fadilah khusus bulan Rajab. Adanya hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis palsu. Contohnya hadis yang mengatakan summiya Rajab, disebut bulan Rajab, li'annahu yutarajjabu fihi khairun kathir, karena bercabang padanya kebaikan yang banyak, li Sya'ban ya Ramadan, untuk persiapan menemui Sya'ban dan Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Muhammad, derajatnya adalah maudhu atau palsu, hadisnya palsu. Apakah ada doa khusus di bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena adalah Nabi idza dakhala Rajabun, kalau sudah masuk bulan Rajab, qala beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah untuk kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini juga hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya juga dhaif. Maka ringkasnya, satu,
Bulan Rajab termasuk bulan haram, kita disuruh berhati-hati padanya. Yang kedua, tidak ada fadilah khusus pada bulan Rajab yang hadisnya sahih. Tiga, bulan Rajab meskipun tidak ada hadis yang sahih tentangnya, tetapi bulan Rajab sudah termasuk bulan mulia karena termasuk empat bulan haram tadi. Yang keempat, doa ini boleh dibaca tetapi tidak diyakini sebagai sunnah Nabi. Silahkan berdoa ini enggak apa-apa. Kita minta berkah di bulan Rajab ini, enggak ada masalah. Minta berkah di bulan Syaban, enggak ada masalah. Minta supaya sampai kepada bulan Ramadan, enggak ada masalah, ini doa yang baik. Tapi yang jadi masalah adalah kalau diyakini sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sebagai mukaddimah. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, saya jawab dulu. Bagaimana salat duhur di hari Jumat untuk perempuan? Karena hadis tidak ada salat duhur di hari Jumat. Saya belum menemukan hadis yang mengatakan tidak ada salat duhur di hari Jumat. Saya belum menemukan. Yang saya temukan adalah An Ibnu Mas'udin qala, Ibnu Mas'ud berkata, man adraka minal jum'ah rak'atan, barang siapa yang mendapati satu rakaat saja dari salat Jumat, falyudif ilaiha ukhra, maka silakan nambah satu rakaat lagi. Wa man fatathu rak'atan, tapi yang telat dua rakaat, falyusalli arba'a, hendaklah salatnya empat rakaat alias jadi zuhur. Hadis riwayat Tabarani dalam Kabir dan sanadnya hasan. Jadi ini fatwa dari Ibnu Mas'ud. Kalau kita datang ke masjid, salat Jumatnya telat satu rakaat, silahkan nambahi satu rakaat jadi dua rakaat. Tetapi kalau datang ke masjid ternyata sudah selesai dua rakaat, atau imamnya sudah i'tidal pada rakaat kedua, berarti kita telat dua rakaat. Maka pada saat itu kita disuruh untuk nambah empat, bukan nambah dua. Demikian juga perempuan yang tidak Jumatan, berarti di rumahnya dia sholatnya apa? Empat. Kenapa? Karena dia tidak mendapati dua rakaat sholat Jumat bersama imam. Ini perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Adapun hadis mengatakan tidak ada sholat duhur di hari Jumat, saya tidak tahu hadis tersebut. Saya belum pernah mendengar hadis yang bunyinya seperti itu. Ini satu ya yang saya temukan. Yang kedua, di dalam kitab Ijma' Ibnil Mungzir, karya Ibnil Mungzir, hal ini juga dibahas oleh beliau, cuman saya perlu mencarinya. Nah ini, wa ajma'u, para ulama sepakat, ala anna man fatathul jum'ah, orang yang terlewati dari salat Jumat, tidak ikut salat Jumat, minal muqimin, dari kalangan orang-orang yang mukim, yang bukan musafir, ayyusallu arba'a, mereka harus salatnya empat rakaat. Ijma' ulama, kesepakatan ulama, termasuk dalil. Maka ini adalah dalil yang kuat bahwa perempuan kalau salat Jumatnya tidak ikut di masjid, tetapi dia malah salat sendiri di rumah, maka salatnya sah, tetapi bukan dua rakaat, tapi empat rakaat. Ini sudah ijma' atau sepakat para ulama rahimahumullah ta'ala. Maka jangan melanggar kesepakatan para ulama, kita akan salah. Apakah membaca surat Al-Kahfi termasuk sunnah? Bagaimana hadisnya? Lalu ada yang mengatakan membaca Al-Kahfi sunnahnya tidak harus Jumat, tapi juga di hari yang lain. Mana yang benar? Ada hadis menghasung kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Man qara'a surata, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur, dia akan mendapat sinar, ma bainal jum'atain, selama satu pekan. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi,
kata Syekh Albani derajatnya sahih. Hadis ini jelas menghasung kita membaca Al-Kahfi hari Jumat, bukan hari bebas. Tapi saya jujur, hadisnya ini diperselisihkan derajatnya oleh ulama. Kata Syekh Albani derajatnya sahih, tetapi ada juga yang mendhaifkan. Qala Al-Hakim, berkata Imam Hakim, sahih. Faraddahu Adh-Dhahabi, maka ditolak oleh Imam Dhahabi. Dia mengatakan Nu'aim dzu manakir, ada rawi bernama Nu'aim, dia hadis-hadisnya mungkar. Kata Ibnu Hajar, hadis ini hadisnya hasan, dan inilah hadis yang paling kuat tentang fadilah surat Al-Kahfi. Jadi ringkasnya gini, hadis menghasung kita membaca Al-Kahfi di hari Jumat ada. Derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Yang mendhaifkan mengatakan karena rawi bernama Nu'aim, ini seorang perawi yang dhaif. Ketiga, kalau kita mengikuti ulama yang mensahihkan, maka tidak ada masalah. Berarti kita katakan baca Al-Kahfi pada hari Jumat hukumnya apa? Sunnah. Maka silakan baca Al-Kahfi pada hari Jumat. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar, disahihkan oleh Syekh Albani. Minimal kita punya tiga ulama yang mensahihkan. Tapi didhaifkan oleh ulama yang lain, antara lain Imam Dzahabi, demikian juga guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi. Tapi kata Syekh Mustafa Al-Adawi silahkan dilakukan, meskipun apa tidak sahih dari Nabi hadisnya, tetapi sahih dari perkataan sahabat. Jadi kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, itu hanya perkataan Abu Sa'id, bukan sabda Nabi. Abu Sa'id yang ngomong, bukan Nabi yang bersabda. Maka silahkan dilakukan, lanjutkan terus, tidak ada masalah. Ada yang berpendapat bahwa ketika makmum terlewat Al-Fatihah, dia tidak mendapat rakaat tersebut. Bagaimana yang seharusnya? Yang seharusnya adalah apabila makmum membaca Al-Fatihah, meskipun imamnya sudah selesai Fatihahnya, maka dia masih sah sholatnya. Karena bacaannya adalah wajib bagi makmum, tidak hanya wajib bagi imam. Jadi sebagaimana imam wajib baca Fatihah, makmum juga wajib membaca Fatihah. Maka ketika makmum datang ke masjid, imamnya diam karena salat duhur, makmum tetap baca Fatihah. Atau masuk ke masjid, imamnya salat maghrib, imam sudah membaca surat setelah Fatihah, makmum tetap baca Fatihah. Karena Fatihah hukumnya apa? Wajib secara mutlak. Baik makmum, baik imam, baik munfarid, baik sejamaah, baik sholatnya jahar, baik sholatnya sir, semuanya adalah wajib. Dan pendapat yang saya sampaikan ini adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari menyebutkan kewajiban orang sholat untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam kitab sahihnya, kitab Sahih Bukhari. Beliau menampilkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya salat yang tidak ada Al-Fatihahnya maka tidak sah. La salata, tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Hadis ini beliau kasih judul apa? Perhatikan judulnya. Ini judulnya Imam Bukhari. Beliau mengatakan babu bab wujubil qiraah, wajib baca Fatihah lil imami, bagi imam, wal ma'mumi, dan bagi ma'mum, fis salawati kulliha, pada semua salat, fil hadari, baik ketika mukim, was safar, maupun ketika safar, wa mayujharu fiha, baik salatnya jahar, wa mayukhafat, baik salatnya tidak dijaharkan. Sama
Jadi ini pendapat Imam Bukhari dan ini yang saya pakai. Semua orang salat wajib baca Fatihah, makmum, imam sama saja semuanya baca Fatihah. Maka kalau imam makmum sudah baca Fatihah, meskipun terlambat Fatihahnya imam, tidak ada masalah, dia tidak terlambat salat tersebut. Ini adalah pendapat Imam Bukhari, berdasarkan pendapat Imam Bukhari. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang jihad, hadis 406. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 406 dalam Umdatul Ahkam. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, kharajna, kami keluar ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, kepada perang Hunain. Perang Hunain di tahun 8 Hijriah. Wa dzakara, dan Nabi menyebutkan dan beliau menyebutkan kisatan, satu kisah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa qatala, membunuh, qatilan, seorang korban, yaitu dalam perang, lahu, yang dia memiliki, alaihi, atas korban tadi, bayyinatun, bukti, falahu, maka baginya, salabuhu, salapnya. Qalaha thalathan, beliau mengucapkan hadis ini sebanyak 3 kali. Hadis ini bicara tentang salap. Apa itu salap? Salap adalah harta yang dibawa oleh seseorang yang perang pada saat perang tersebut. Orang perang bawa pedang, bawa apa ini, rompi besi, membawa apa, helm besi, membawa arloji, membawa HP, membawa dompet, membawa baju, membawa celana, ya. Nah, ini semuanya harta yang dibawa oleh orang yang perang. Itu namanya salat. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, siapa yang di dalam perang berhasil membunuh seorang kafir, kemudian ketika dia membunuh si kafir tadi, dia punya bukti. Saya dibuktikan oleh 2 teman saya ini bahwa saya sudah membunuh orang ini. Nah, maka dia berhak menguasai harta salap yang dibawa oleh si kafir tadi. Si kafir yang saya bunuh dalam perang tadi membawa arloji harganya 10 juta. Ini arloji jadi milik saya, masuk kantong saya. Dia menggunakan senjata pistol, pistolnya mahal, harga 50 juta. Pistolnya jadi milik saya, karena saya yang berhasil membunuh orang tadi. Itulah makna apa? Salap. Jadi harta rampasan perang itu tidak semuanya dikumpulkan. Kalau seseorang berhasil membunuh fulan, orang kafir, dalam medan perang, maka harta si fulan yang terbunuh tadi, yang dia bawa pada medan perang itu menjadi hak milik yang membunuhnya. Adapun harta rampasan secara umum nanti dikumpulkan, dibagi untuk para pasukan perang. Nah, maka sebelum dibagi itu, diambil dulu salapnya. Ini salap-salapnya ini milik yang menguasai salap tersebut. Beribun? Kalau kendaraan, si kafir yang kita bunuh ini bawa tank, si kafir yang kita bunuh bawa mobil, bawa kuda. Nah, maka hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan kuda atau kendaraan tidak termasuk salapnya. Ada yang mengatakan termasuk salapnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i saya tidak mengetahui, ya, saya lupa dalam mazhab Syafi'i. 407. Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, ata, telah datang kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ainun, seorang mata-mata, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Wa huwa, sementara nabi, fi safarin, dalam satu safar. Fajalasa, maka si mata-mata ini duduk, inda ashabihi, pada sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat Nabi, yatahaddats, untuk ngobrol. Thummang fatal, kemudian dia pergi. Dalam riwayat yang lain, dia pergi kemudian lari. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, utlubu, cari dia. Waqtuluh, bunuh dia. Faqataltuh, maka saya membunuhnya. Saya siapa tadi, ya? Salamah bin Aqwa.
Fanaffalani, maka Nabi memberikan kepada saya salabahu, salapnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqala, Nabi bertanya, man qatala ar-rajul, siapa yang sudah membunuh si laki-laki tadi, yang mata-mata tadi. Faqalu, mereka mengatakan, ibnul Aqwa', yaitu Salamah bin Aqwa'. Falaqala, maka Nabi bersabda, lahu salabuhu ajma', bagi dia salapnya semuanya. Hadis ini membahas dua masalah. Yang pertama membahas tentang ainun, mata-mata. Kalau ada orang kafir yang memerangi kaum muslimin, memata-matai umat Islam, maka boleh dibunuh, halal darahnya. Ada perang antara muslim dengan kafir. Kemudian si kafir ini kirim mata-mata untuk menembus ke negara muslim. Dia masuk ke area umat Islam untuk memata-matai. Nah, kalau ditangkap, tertangkap, maka silahkan dibunuh, gak ada masalah. Kenapa orang kafir memata-matai boleh dibunuh? Karena dia masuknya tanpa izin, dan dia masuknya untuk memadoroti umat Islam. Memata-matai kan memadoroti. Nah, maka kemadorotan harus dihilangkan, maka boleh dibunuh. Berbeda dengan utusan. Kalau utusan dari orang kafir, tidak boleh kita bunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula annar rusul la tuqtal la darabtu a'naqakuma." Laula annar rusul, kalaulah bahwasanya utusan-utusan itu la tuqtal, tidak boleh dibunuh, la darabtu a'naqakuma, sungguh aku sudah membunuh kalian berdua. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi ceritanya ada dua orang membawa surat dari Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku sebagai nabi. Suratnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah membaca suratnya. Suratnya kurang ajar sekali kepada nabi. Maka Nabi bertanya kepada dua orang tadi, apa pendapatmu tentang Musailamah Al-Kadzab tadi? Maka keduanya mengatakan, ya kami beriman kepada dia. Nah, maka Nabi bersabda, kalau seandainya utusan musuh itu tidak boleh dibunuh, kalian sudah saya bunuh. Tapi karena kamu datang sebagai utusan resmi, ya dikirim dari musuh, maka kami muliakan sebagai tamu. Jadi mata-mata boleh dibunuh. Kenapa? Dia masuk enggak resmi, enggak izin, dan dia memadoroti. Kalau tamu, maka utusan, maka dia sebagai tamu hendaklah tetap dimuliakan, yaitu tidak boleh dibunuh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa salapnya mata-mata itu berhak dimiliki oleh orang yang membunuh mata-mata tadi. Siapa yang membunuh mata-mata tadi? Yang membunuh adalah sahabat Nabi bernama Salamah bin Aqwa'. Kenapa dia berhasil membunuh mata-mata tadi? Karena dia larinya kencang. Jadi Salamah ini sahabat Nabi yang terkenal larinya kencang sekali. Sehingga kalau ada kuda lari, dia kejar dengan kaki saja bisa. Ada unta lari, dia kejar dari belakang dengan kaki, itu bisa ngejar unta. Unta terkejar, kuda terkejar. Ini si mata-mata ini waktu itu pakai unta. Dia sudah memata-matai Nabi, duduk-duduk dengan para sahabat, habis itu dia lari pergi. Nah, Nabi sadar, lari, berarti mata-mata ini. Kejar-kejar. Nah, maka Salamah ambil nafas, kemudian dia kejar dengan langkah kakinya. Dia enggak pakai kuda. Kemudian dia ambil pedangnya, dipedanglah kakinya unta tadi. Nah, maka untanya jatuh, si mata-mata jatuh. Mata-mata jatuh, penggal lehernya. Del, mati. Nah, maka Salamah bin Aqwa kemudian balik ke tempatnya para sahabat tadi. Nabi menyambutnya bertanya, siapa yang membunuh mata-mata? Mereka menjawab, Ibnul Aqwa. Maka Nabi mengatakan, lahu salabuhu ajma'. Jadi ucapan Nabi sesuai dengan ucapan mereka. Mereka mengatakan Aqwa, maka Nabi mengatakan ajma'. Hadis berikutnya 408.
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, ba'atha telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan satu pasukan perang, ila Najdin ke arah Najd. Fa kharajtu, maka saya keluar, fiha pada pasukan itu. Fa asabna, maka kami mendapatkan ibilan, unta-unta, wa ghanaman, dan kambing-kambing. Fa balaghat, maka sampailah suhmanuha bagian-bagiannya, suhmanuna bagian-bagian kami, ithnai asyara ba'iran, 12 unta, 12 unta. Wa naffalana, dan menambahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran, ba'iran, satu unta, satu unta. Hadis ini bicara tentang nafal. Apa itu nafal? Nafal artinya tambahan. Apa maksudnya tambahan? Ketika terjadi perang, kemudian ada rampasan perang, maka setelah masing-masing pasukan mendapatkan bagian dari rampasan perang, boleh dikasih tambahan. Tambahan itu namanya apa? Nafal. Jadi seandainya ada perang, apa yang pertama kita lakukan? Kalau menang, maka pertama kita lakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta ghanimah dikumpulkan. Kemudian salap-salap dikasihkan kepada pemiliknya. Nih, salapnya diambil, diambil. Kemudian dari ghanimah yang terkumpul, seperlimanya dikasihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Rasulullah. Beliau yang ngatur seperlima ini. Kemudian sisanya 4/5 ini dibagi untuk pasukan. Nah, waktu itu 4/5 ini dibagi untuk pasukan karena pasukannya cuma sedikit, sementara untanya banyak, masing-masing satu orang dapat 12 unta. Seandainya ini sariahnya 10 orang, berarti untanya ada berapa? 120 unta. Maka masing-masing dapat 12 unta, 12 unta. Kemudian setelah mereka dapat 12 unta, 12 unta, maka Rasulullah melihat khumusnya, seperlimanya tadi. Oh, seperlima saya masih banyak. Maka oleh Nabi dari seperlimanya tadi dikasihkan tambahan kepada para pasukan. Nih, nambahi satu-satu nih, ambil satu-satu. Maka para sahabat ini pulang ke rumah membawa 13 ekor unta hasil dari perang. Dan hasil dari perang adalah rizki yang paling utama, karena Rasulullah pun rizkinya juga dari hasil perang. Nah, maka dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa nafal, tambahan ini tergantung kepada kebijakan panglima perang. Panglima perang ingin ngasih tambahan, silahkan. Panglima perang tidak ingin ngasih tambahan, silahkan. Kalau mau ngasih tambahan, diambilkan dari mana? Dari seperlima tadi. Kalau mau ngasih tambahan, kapan? Setelah dibagi. Jadi khumusnya diambil, setelah khumusnya diambil, baru bisa ngasih tambahan. Tapi seandainya ngasih tambahannya sebelum dibagi, boleh. Misalnya, ghanimah dikumpulkan. Khumusnya belum diambil. Khumusnya apa? Belum diambil. Kemudian dikasih satu-satu dulu. Ayo semuanya ngambil satu-satu. Karena pembagiannya masih nanti sore. Nah, maka sekarang ngambil dulu satu-satu untuk tunggangan masing-masing. Nah, setelah itu sore baru dibagi. Boleh juga seperti itu. Tetapi pendapat mayoritas adalah memberikan tambahan ini setelah khumusnya diambil. Berikutnya 409. Wa anhu radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza jama'a Allah, apabila Allah kumpulkan al-awwalin, orang-orang awal, wal akhirin, dan orang-orang akhir, yurfa'u, diangkat, likulli ghadir, bagi setiap orang yang merusak janji, merusak perjanjian, liwa'un, diangkat bendera. Fayuqalu, lalu dikatakan, hadhihi ghadratu fulan, ini adalah pengkhianatan si fulan bin fulan. Hadis ini menunjukkan bahwa pengkhianat besok di akhirat oleh Allah akan dikasih tanda.
Tandanya apa? Ada bendera-bendera yang mereka bawa. Benderanya ditaruh di mana? Di samping pantat. Kenapa tidak ditaruh di samping pantat? Untuk menghinakan dia. Orang Arab itu kalau bab pantat itu dianggap menghinakan, Pak. Panjenengan pegang pantatnya orang Arab, wah marah, ambil pedang dia, kurang ajar kamu. Sama dengan orang Jawa dipegang kepalanya, wah kurang ajar kamu pegang kepala saya. Nah, kalau orang Arab, pantat itu apa? Sesuatu yang gak boleh dipegang. Megang pantat orang, mati. Nah maka ini pengkhianat oleh Allah, dikasih tanda besok di akhirat, dia datang ke padang mahsyar, ada di pantatnya, di dekat pantatnya ada bendera-bendera. Nah maka orang-orang seluruh di padang mahsyar akan mengetahui, ini dulu di dunia pernah berkhianat. Makanya ada tanda apa? Tanda apa? Bendera. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yawmatu belas sarair. Surat At-Tariq ayat 9. Pada hari dibuka seluruh rahasia-rahasia. Nah, maka para pengkhianat oleh Allah akan dibuka rahasianya di akhirat dengan cara dikasih bendera tanda pengkhianat. Termasuk pengkhianat adalah para koruptor. Koruptor termasuk apa? Pengkhianat. Maka kata-kata ghadir di sini, ini tidak harus pengkhianatan dalam perjanjian perang, enggak harus. Meskipun ini dimasukkan dalam bab perang, maksudnya adalah kalau ada perjanjian perang jangan dilanggar. Muslim dengan kafir mengadakan perjanjian. Apa misalnya kita gencatan senjata 1 pekan. Nah 1 pekan berarti nggak boleh perang. Kalau ada seorang Muslim membunuh orang kafir, padahal pada masa gencatan senjata selama 1 pekan tadi, maka si Muslim tadi berarti ghadir. Dia berarti pengkhianat, merusak perjanjian. Ini besok dia akan dikasih tanda bendera oleh Allah. Nah maka para koruptor juga sama ya, yaitu termasuk ghadir, orang yang berkhianat. 410. Wa anhu radhiyallahu anhuma anna imra'atan, bahwasanya ada seorang wanita, wujidat didapati fi ba'di maghazin nabi, pada sebagian perang nabi, maqtulatan terbunuh. Fa angkaran nabiyyu, maka nabi mengingkari sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa, pembunuhan para wanita, wasibyan dan para anak-anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang sempurna. Maka segala sesuatu diatur oleh Islam. Termasuk yang diatur oleh Islam adalah masalah perang. Tidak boleh membunuh di dalam perang orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan perang. Siapa yang tidak ada kaitannya dengan perang? Para wanita, enggak ikut perang. Wanita cuma berada di dapur sehingga masak dan sebagainya. Anak-anak enggak ikut perang. Anak-anak enggak bisa main pedang. Bisanya main apa? Lato-lato. Hah? Bisanya main-main, main-mainan. Tapi kalau main pedang enggak bisa. Nah, maka anak-anak enggak termasuk yang ikut perang sehingga enggak boleh dibunuh. Wanita enggak boleh dibunuh. Anak kecil enggak boleh dibunuh. Orang tua renta yang enggak bisa apa-apa enggak boleh dibunuh. Orang yang sakit menaun enggak bisa apa-apa, hanya bisanya di atas tempat tidur, enggak boleh dibunuh. Para rahib ahli ibadah gereja yang enggak pernah keluar dari gereja, fokus ibadah di gereja, enggak boleh dibunuh. Tapi kalau dari 5 orang yang saya sebutkan ini berkaitan dengan perang, maka tetap dibunuh. Ada anak kecil, tapi dia sudah canggih mencet tombol untuk ngirim bom. Ngirim bom dengan tombolnya. Jadi anak kecil ini berada di depan laptop sambil apa? Mencet tombol ngirim bom. Nah, ini boleh dibunuh kayak gitu. Ada seorang wanita tapi dia bawa pistol dan dia bisa nembak orang muslim. Maka termasuk yang dibunuh. Tapi yang dimaksud di sini adalah perempuan yang enggak ikut perang, anak-anak enggak ikut perang, maka tidak boleh dibunuh sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara aturan dalam perang adalah tidak boleh muslah. Muslah itu artinya mencincang. Mencincang itu mutilasi. Jadi orang kafir sudah mati, kemudian kita masih dendam sama si kafir tadi, maka dipotong telinganya, dipotong hidungnya, dipotong bibirnya, dicongkel matanya,
dengan paku atau dengan porok atau dengan apapun, tusuk gigi, enggak boleh. Lidahnya ditarik, dipotong, enggak boleh. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Naha Rasulullah 'anil muslah. Rasulullah melarang dari mutilasi. Hadis riwayat Hakim sahih. Maka ringkasnya, perang itu adalah innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Kalau membunuh maka bunuhlah yang baik, kalau menyembelih maka menyembelihlah yang baik, dan menajamkanlah pisaunya dan membikin rehatlah terhadap sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka ini termasuk dari berbuat baik dalam perang. Perempuan jangan dibunuh. Kenapa? Enggak ada kaitannya dengan perang sama sekali. Termasuk dari adab jihad juga, adab perang juga yang di dalam Islam adalah bahwasanya diperbolehkan umat Islam itu melakukan tabyid. Tabyid itu artinya menyerang di malam hari, boleh. Tapi ketika menyerang di malam hari, ketahuan ini seorang perempuan, jangan dibunuh. Ketahuan ini seorang anak, jangan dibunuh. Tapi kalau tidak terlihat, karena misalnya begitu kita serang, ternyata mereka matikan lampu. Satu kampung kafir ini yang diserang ini, lampunya dimatikan oleh mereka, supaya nggak kelihatan kalau mereka sembunyi. Nah, maka kita bunuh siapapun boleh. Ada orang di depan, di atas tempat tidur, bunuh aja. Begitu pagi dilihat, loh ternyata perempuan, salahnya sendiri, kamu matikan lampu. Dibunuh ternyata anak-anak, salah sendiri, kamu matikan lampu. Karena gak kelihatan. Tapi kalau kelihatan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, dan sebagainya. Termasuk dari aturan perang juga adalah, di dalam Islam ini, kita disuruh untuk menyerangnya pada waktu al-bukur. Al-bukur itu adalah pada waktu pagi hari setelah salat subuh. Kenapa? Karena ketika salat subuh orang-orang kafir masih pada tidur. Maka kita serang pada saat mereka baru saja bangun tidur, mereka belum siap dengan perang. Akhirnya peperangan bisa segera diselesaikan dan mereka insya Allah akan cepat ditaklukkan. Termasuk dari adab jihad juga, adab perang juga adalah kalau tidak bisa menyerang pada waktu bukur, maka menyerangnya pada waktu zawal. Zawal itu artinya tergelincir matahari. Jadi kalau pagi nggak bisa melakukan perang, karena misalnya perjalanannya jauh, tujuannya sampai tempat itu adalah subuh. Tapi ternyata sampai tempat sudah siang, jam 9. Nah, maka jangan langsung jam 9 menyerang. Karena mereka sudah siap jam 9 itu. Cara menyerangnya adalah tunggu sampai zawal, tergelincir matahari. Karena kalau sudah tergelincir matahari, umat Islam pada sholat, sholat duhur. Nah, umat Islam ketika sholat duhur, pasti akan mendoakan kemenangan untuk pasukan yang dikirim dalam perang tadi. Doa kunut, nih. Nah, maka setelah didoakan oleh banyak umat Islam maju setelah sholat duhur, insya Allah akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya menunjukkan bahwa dalam masalah perang pun ada adab-adabnya. Tidak bisa ngawur perang. Termasuk ngawur adalah ketika seseorang melempar bom di Indonesia, ya. Orang membuat bom di sana sini di Indonesia. Ini tidak benar. Kalau kamu mau mengebom, jangan di Indonesia. Indonesia ini tempatnya umat Islam. Bali itu kan bukan Islam. Iya, Bali. Tetapi kan orang-orang yang di sana, yang di Bali, itu tidak semuanya kafir, kan? Maka kalau seseorang ngebom di Bali, itu bisa mengenai umat Islam yang ada di situ. Kalau mau mengebom itu dengan orang kafir yang memang mengadakan perang sesama muslim. Misalnya ketika Amerika menyerang Afghanistan. Nah, itu silahkan ngebom Amerika. Ketika Amerika menyerang Irak. Nah, itu silahkan ngebom ke Amerika.
Ketika Amerika menyerang ke Indonesia misalnya, atau Belanda nyerang ke Indonesia, Jepang menyerang ke Indonesia, nah silahkan dibom Jepangnya, gak ada masalah. Ini bukan satu kesadisan, ini namanya membela harga diri. Kita punya negara Indonesia, ini milik kita, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ingin dikuasai oleh orang-orang kafir, nah, pantas kita untuk membela diri. Bomlah ke sana, ke Belanda sana, bomlah ke sana, ke Jepang sana, silahkan. Dari komputer dipencet, ditombol, nah, bomnya pergi, meluncur ke Belanda atau meluncur ke Jepang, silahkan. Karena mereka yang mengirim pasukan ke untuk memerangi Indonesia. Inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya. Fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Monggo, Ustaz. Kapan kita membaca Al-Fatihah? Ketika imam membaca Al-Fatihah dengan suara keras. Jawabnya adalah kita membaca satu ayat setelah imam. Imam membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dengarkan. Begitu dia berhenti, kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia membaca Ar-Rahmanirrahim, kita dengarkan. Begitu dia berhenti, kita membaca Ar-Rahmanirrahim. Kalau imamnya bacaannya cepat, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, nah, maka silakan baca bersama imam. Boleh bersama imam, boleh sebelum imam, boleh setelah imam. Demikian dijelaskan oleh para ulama, bisa dilihat di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Cukup ya? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini Rabu 15 Februari 2023 saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa pada saat ini kami sedang membangun lantai dasar Gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan, dan Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah memasuki tahap pemasangan keramik untuk dinding maupun untuk lantai. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan ini alhamdulillah rabbil alamin, untuk pemasangan keramik baik untuk dinding maupun lantai sudah terselesaikan kurang lebih 90%, dan masih ada beberapa bagian yang belum terpasang keramiknya. Insyaallah kami akan segera menyelesaikan dalam beberapa hari ke depan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan bergabung mendukung perjuangan kami dalam membangun Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan siapapun dan dimanapun yang telah bergabung mendukung perjuangan ini, kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan keberkahan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita semuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa kesempatan untuk turut andil dalam kebaikan ini, dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan, masih terbuka lebar bagi siapapun dan dimanapun, baik bagi yang sudah turut andil maupun bagi yang belum turut andil. Kami buka kesempatan ini selebar-lebarnya. Mari kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan, sekaligus ini adalah wujud pertanggungjawaban kami atas amanah donasi yang diamanahkan kepada kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Yusuf Rahmatullah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum wasallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.